Halo, balik lagi bersama Sesepuh NFT. Kita coba untuk membahas game Norma in Metaland, salah satu game terbaru yang katanya gratis untuk dimainkan. Kalau kita lihat di sini, tema gamenya itu masak-masak, Lur. Kayaknya ini cukup menarik dimainkan dan gak terlalu susah. Setidaknya game ini bisa dimainkan dengan santai. Untuk cara daftarnya bagaimana, Pu? Nah, sebelum cara daftar saya ingin kasih tahu ya, kebetulan sekarang ada eventnya lho, event Mission Card Round 7. Kalau kita lihat di sini ya, dari Mission Card ini nanti kita bisa dapat free NFT, Golden atau Silver Oven NFT. Dan untuk join Mission Card ini dulu hanya perlu ke Daily Lucky Spin di ini ya, jadi dulu harus buat akunnya. Sekarang kita coba buat akun biar dulur nanti nggak bingung caranya. Di sini dulur ke website Iskra, linknya ada di deskripsi, klik sign up. Dulur bisa sign up with Google kalau memang males isi daftar di sini ya. Contoh saya sudah mengkonekkan lur di sini. Lalu kita coba create wallet ya. Kalau sudah mengkonekkan pakai akun Google, lalu create wallet. Setelah itu klik start di sini ya. Lalu masukkan wallet passwordnya, jangan sampai lupa. Lalu klik konfirmasi dan kita disuruh untuk menyimpan prasenya. Jadi jangan sampai prasenya ini dilupakan dan harus disimpan lur. Nah, kalau sudah menyelesaikan prasenya dan diurutkan, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik next aja lur. Di sini kita disuruh untuk masukkan Google Authenticator ya. Jadi dulu harus download Google Authenticator atau download Authy, terserah. Harus download ini. Nanti dimasukin aja kodenya biar bisa melakukan OTP. Setelah di scan nanti kan akan muncul kode ya di Google Authenticator-nya. Nanti kodenya masukin aja di sini lur untuk menyelesaikan OTP. Nah, kalau sudah seperti ini komplit dan dulur sudah punya dompet dan punya akun di Iskra. Good job. Sekarang kita coba ke bagian game NFT ini. Ada daily spin lur, go to spin. Nah, di sini kita spin, kita coba spin. Spin and win every day. Kayaknya setiap hari kita bisa melakukan spin lur. Nah, dapat ya. Dapat Iskra Mission Card, dapat 1 NFT. Nanti dulur kalau main harusnya bisa dapat NFT juga. Tinggal dikonfirmasi. Nah, sudah selesai lur, kita coba klik go to win ticket. Kita langsung diarahkan ke normal land ya. Jadi dulu nanti bisa download gamenya. Ada ya gamenya di Play Store. Untuk linknya akan saya masukkan di deskripsi. Dulu bisa download Norma in Metaland Cook Game. Kecil ya, cuma 75 MB harusnya HP kentang bisa mainin game ini lur. Nah, setelah itu kita kan sudah dapat hadiah ya. Di sini nanti kita bisa melakukan spin besoknya lagi. Jadi nanti balik aja jam 7 pagi dulur bisa melakukan spin. Oke, jangan lupa untuk spin lur biar bisa dapat NFT-nya. Good job. Nah, di sini dulur nanti bisa sign in pakai Google ya, tapi kayaknya kalau di HP mending daftarnya pakai email lur, jangan pakai Google. Tapi terserah ya dulur-dulur, kalau saya di website ini pakai Google lebih mudah. Ternyata kalau di Android lebih mudah lur, bisa muncul seperti ini dengan mudah. Tadi saya login dengan Google ya, gampang banget dan kita bisa langsung login ke dalam gamenya. Nah, kita tap the screen, kita tap, kita skip aja ya biar cepet. Nah, ini ada login rewardnya. Nanti dulur bisa ikuti tutorial saja ya, untuk awal-awal main pasti nanti akan ada tutorialnya. Dulur ikuti aja biar paham gamenya seperti apa. Saya coba untuk menyelesaikan tutorial dulu lur.
Kalau dari gamenya ini cukup mudah lor, soalnya permisi ini batasi ya beberapa orang aja. Tapi kita nggak bisa auto mainnya, harus manual. Nah itu tadi tentang gameplaynya lor, nanti dulur coba mainin dulu, saya juga coba akan mainin. Di sini saya coba cek untuk NFT-nya tadi ternyata belum kelihatan. Kayaknya tadi memang cuman untuk kumpulin dulu ya. Jadi di sini NFT-nya itu dulur bisa cek di bagian ini ya. Tadi kan di spin ini lalu scroll aja ke bawah. Di sini dulur bisa cek di bagian game NFT menu. Nah, ini game NFT di sini. Ada nih. Nah, itu tadi sedikit tentang game Norma in Metaland. Dulur bisa cek NFT-nya di sini. Tokennya juga di sini. Yang penting dulur sudah buat akun di sini. Nanti tinggal login ke dalam gamenya dan simple banget. Dulur bisa juga nanti dapat cuan, cuman untuk sekarang saya masih belum tahu juga karena baru main. Yang penting dulur bisa ikutan spinnya dan bisa dapat NFT ini. Nanti untuk keuntungan NFT dan lain-lain saya akan coba bahas di video selanjutnya. Yang penting support terus channel Sesam NFT agar terus berkembang dan dulur nggak ketinggalan informasi terbarunya. Sekian, matur nuwun lur.